Hello guys, assalamualaikum semua. Okay, bersama saya Saiful sekali lagi. Korang selamat sekali di Saiful Channel. Okay, kat sini ada 3 biji Yamaha Color Biru . Okay, kita ada R3, kita ada si Smokey. Oh, Smokey sama. Movistar, 2 biji Movistar. Tapi lagi lawa kau punya biru lah, man. Kan? Lain tu. Biru dia lain. Kau punya macam ungu. Lain lah biru dia. Kau punya macam cantik sikit tu. Sini. Okay, pada video yang lepas saya kata saya nak tukar sport rim daripada 3 batang kepada sport rim lain lah. Tapi malang dia, saya beli dekat Shopee, seller tu dia buat diam je sampai 15 hari. Jadi tak tahulah barang tu ada ke tak ada, jadi saya pun cancel je lah. Saya cancel, saya fikir-fikir balik, tak apalah kita guna 3 batang ni, kita spray je. Membandangkan Sifu spray ada kat sini, ni orang dia yang spray motor saya Ninja 250 dulu, dia lah yang spray Florence Green. Membandangkan dia tolong saya kat sini, cantik lah. Ini pakar spray punya, teliti punya dia buat kerja. Kalau saya cincai je. Kalau saya cincai. So sekarang kita nak spray ni, tak tahu nak spray kalau apa dulu, kita tengok je lah nanti, sama-sama kita saksikan. Alright. Okay, so saya bagi tunjuk kondisi tayar dia. Tapi tak boleh nak clear sangat lah sebab saya pakai GoPro ni. Saya punya kamera yang tu member saya pinjam. So nampak retak semua. Jadi saya ingat saya nak terus tukar tayar sekali. Sebenarnya tayar pun saya dah beli dah. Tunggu sport rim tu punya lah lama nak sampai. So saya pakai je lah kat sini. Right, saya tukar tayar baru sekali. Tu kita spray sport rim 3 batang ni. Pakai je lah, kita spray je lah kali lain. Okay, tayar baru dah pasang. Ni tayar favorite saya, Pirelli Diablo Rosso Sport. So saiz belakang 80-90, depan 70-90. So sekarang kita cuci dulu lah, kita bersih-bersihkan. Ada assistant. Sikit buat kerja. Kita punya main color lah. Main color yang kita akan gunakan. So korang tunggulah semburan pertama, baru korang tahu color dia color apa. Ya, color putih. So kita nampak color putih lah. Dia nampak bersih sikit orang kata kan. Pada awalnya kononnya saya nak ambil color biru, tapi pakar cat kata color putih lebih menyerlah untuk 3 batang. So saya pun lah ikutlah nasihat dia, ambil color putih. So stand dia kurang satu sebenarnya. Kalau stand dia ada lagi, cepat sikit kita buat kerja. 3 batang ni senang je kan.
kalau banyak-banyak batang kadang-kadang ada kena ke tak kena. A few inches later. Okay, secondary color dah tembak. Sekarang yang terakhir kita nak tembak clear. Tembak clear tu dikilat satu hal, lepas tu permukaan dia licin. So kalau kena minyak rantai tu senanglah untuk kita cuci. Okey, siap sudah. Akhirnya. Handsome. Side mirror pun hilang. Okay, akhirnya sudah siap spray. So, ni motor brother kita, tukang spray. Tayar baru, color baru. Putih dia putih mantul, bosku. Smart. Nampak macam motor baru kan? Cantik lah. Alhamdulillah cantik. Terima kasih banyak-banyak kepada brother Irman kerana membantu saya menambahkan lagi cantik motor ni. Nampak macam motor baru lah kan? Smart. Nice. Jap, kita dah berstand jap. Smart. So ni colour dia. Ni putih dia putih biasa. Undercoat premier putih biasa, lepas tu kita clear kan. So hasil dia macam ni lah. So kalau putih ni of course kita kena jagalah dia punya belakang tu, sebab bila kita drain minyak, bukan drain minyak, bila kita letak minyak rantai kan, yang rantai selalu kena hitam. So kalau motor daily tu mungkin kurang sesuai lah untuk color putih ni. Ni kalau motor weekend ke, boleh lah. Macam saya, si Smokey ni motor weekend, jadi boleh lah untuk saya kan. So hari ini saya nak tukar dia punya mentol, mentol lampu dia. Ini bukan tutorial, just info kat korang je. Sebab kalau motor-motor macam ni, motor-motor lama macam ni lah kan, nak kata lama taklah lama sangat, tapi kebanyakan motor-motor macam ni dia gunakan mentol yang biasa tu. Jadi saya punya motor semuanya kebanyakan banyak menggunakan mentol LED, tak pun menggunakan mentol-mentol yang terang lah orang katakan. Sebab yang ni lampu dia jenis yang color kuning tu. Saya rasa saya nak tukar mentol dia. So barang mentol yang saya beli tu yang ni, Osram LED. Tapi dia punya soket tu bawah dia memang soket untuk motor-motor macam ni lah. Sebab saya tengok dekat sana, dekat dalam dia punya description dia, dia boleh masuk dengan 125 ni. Tapi saya tak pasti lagi boleh ke tak. Kita cuba tengok. Harga dia dalam lebih kurang dalam RM12-13 saja. Okay, kat sini ada nampak gambar motosikal. Ni LED T19. Right? Jom kita buka, kita pasang tengok boleh ke tak. Okay, kita dah buka. So, macam ni. So, cara buka dia senang je. Dia tolak, turn, pusing. So, nampak dia punya mentol ni. Mentol ni just keluarkan macam ni je. So, ni mentol asal dia. Mentol-mentol yang biasa lah. Okay. Yang jenis mentol-mentol kuning, mentol-mentol biasa kan. Jom kita buka mentol baru. Fit guys, nice fit. Okay guys, akhirnya telah pun siap pasang. Sudah nampak tak? Tu LED dia. Jom kita start. Tu dia. Let's
So dekat kamera nampak macam lampu tu mati hidup, mati hidup kan. Terbiasa lah tu. Sebenarnya dia bukan mati hidup, mati hidup. So macam kita shoot video dekat screen, nampak macam gegar-gegar kan. Lebih kurang macam tu lah. So nice, nice, nice. So lampu pun, lampu pun dah lampu LED. Nice. So sampai di sini saja kot video saya untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful, saya jumpa korang di dalam video insyaAllah. Bye bye dan assalamualaikum. See you.